Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak makan kambing bako. Kita bako. Kambing bakar ni dari Pomo. Harga pun ada kat sini. RM36. Dia ada dua sos. Satu yang biasa yang sebelum ni yang manis. Ini yang baru punya. Dia macam pedas-pedas sikit katanya. So, nanti kita try. So, ni pada... ni ada noodle. Maggi. Sebab saya lapar. Kita potong. Bismillah. Lembut weh. Yep. Yeah, manis. Lemak ya. Tak boh. Dia tak ada bau atau rasa hamis. Itu selalunya turn off kalau makan. Tengok cubit macam ni je. Sedap. Sedap lembut. Daging dia memang rasa dia punya perap. Dia ada daging dia. I mean, selalu beli kan. Lemak yang lebih daripada isi. Tulang. Sedap. Lembut. Dia tak adalah manis sangat kalau letak sikit je. Kalau tak banyak, kalau suka manis tak banyak dia punya extra sauce dia dalam packaging tu. Tarik-tarik je. Okay. Dia try balut. Habis. Tak temuat ke tak? Tak dapat semua ni.
Saya jarang makan kambing sebenarnya sebab kebanyakannya bau amis. Itu yang sebenarnya makan. So, kepada korang yang tak makan sebab bau amis, boleh beli yang ni. Sekejap. Yang pedas ni tak adalah pedas kan? Dia pedas black pepper. Dalam ni ada 4 ketul. Dalam 400.5 hingga 495 gram. So, mungkin ada yang saiz besar, ada yang saiz kecil. Dia punya perap tu sedap. Rasa sampai ke daging. Okay, lulus, lulus. So, kalau ada daging, kambing yang boleh saya makan, means lulus. Memang tak bawa amis. Ni buat daripada bahagian bahu of a very young lamb. Maksudnya, mana ada nak ambil? Oh, ya. Nampak lemak yang rangup-rangup. Garing-garing tu. Lemah, sis.